Oke, masih santai. Masih santai. Satu, dua. Gomu-gomu no ketelingan to. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali lagi bersama aku Rup Kombo guys. Di video kali ini kita akan mau main game One Piece yang sebenarnya udah lama, cuman gua baru mainin teman-teman ya. Karena gua kemarin gara-gara review Dragon Ball yang Frapper Server, jadi gua pengen main yang versi dari One Piece nya teman-teman ya. Dan kalau begitu kita langsung saja coba. Nama gamenya adalah Fired Arena dari Kuang Hap dan Studio. Ratingnya masih 0 bagi saya. Bagus ya guys, ratingnya 4,9 dengan 79 ulasan ya. Downloadnya baru 500 download. Karena ini aneh guys, di luarnya nggak ada One Piece One Piece nya ini cara mengangkali ya, biar nggak di ban sama Play Store nya guys. Tapi isinya ada, langsung kita buka saja teman-teman. Isinya adalah, iya benar sekali kalian. Isinya adalah One Piece teman-teman ya, One Piece. Tresus. Nama gamenya adalah One Piece apa kalau nggak salah ya, Fired Legend kalau nggak salah ya, atau Haki Legend gitu guys. Oke, gua udah bikin guys, gua langsung aja login teman-teman ya. Gamenya mirip sama kayak Naruto Legend, kayak Dragon Ball Legend, semuanya Legend. Di sini gua main di S4 Turusu. Katanya guys ya, di sini kita kalau bisa dapat 50 level 50. Dapat level. Ada aja. Dapat level 50 teman-teman ya. Kemudian PP 9, login ke 7 dapat 500.000 diamond, login ke 7 dapat awakening stone. Dapat Awakening Stone Revert Equipment, daily misi 30 diamond, 30.000 diamond, over 400 free equipment per captain. Kayaknya sih bagus ya. Lagunya copyright kan? Enggak deh. Oke teman-teman, aduh kenapa lagi nih cocok? Ngepak teruslah screennya. Oke, beres juga teman-teman. Oke guys, mungkin bagi kalian ini udah pernah coba mungkin ya, tapi bagi gua belum pernah coba teman-teman. Kenapa? Gua pengen mendapatkan experience dari gacanya, mengupgrade-nya dengan santai teman-teman ya. Benar-benar nih game One Piece Cornic Plus Opayage. Oke teman-teman, kalau begitu kalian bisa lihat sendiri. Aku sudah PP9. Tapi levelnya mah udah, levelnya juga udah 50 teman-teman ya. Tapi diamondnya kita lihat sendiri masih 1400 teman-teman. Kita coba lihat di email, siapa tahu dapat di sini. Enggak ada tuh. Tidak ada guys, coba kita cek-cek dulu ya guys ya. Ini apa ya? Oke, ini misi-misi gitu. Seperti biasa, ada top up di sini, bagian top up. Wah. Esto. Kayak game ini guys ya, game apa, New World ya guys ya. Bagusan game ini apa game New World Figure Poyage guys, atau game ini yang lebih bagus? Udah ada Shirohisi. Oke, ini dia, kita bisa beli teman-teman karena diamondnya masih kurang, kita nanti dulu saja. Kemudian di sini ada tempat gacha juga, gacha limited namanya ya guys ya kalau nggak salah. Wow, SSR. SSR game One Piece kok SSR. Ada upgrade, ada treasure jalan. Wih, ada Big Mom. Dari sini grafiknya gue suka ya guys, gak tegak dan SD seperti game yang sebelah itu. Wah bagus. Top up gift. Oke, bagus. Di sini ada benefit juga teman-teman ya, benefit. Wah, ada AES. Hadiah loginannya kita dapat 1000 apa ya? Gacha mungkin. Kayak Naruto ya SSR-nya. Ini satu developer juga teman-teman. Ada Sabo juga ya, keren.
Wow, ada Mihawk tuh. Gambarnya bagus ini guys, kalau menurut gue guys. Mungkin di layar kayak B aja perkenalan rekamannya. Tapi kalau di gue di pandangan mata gue menganggap ini gamenya bagus. Kenapa suaranya keras? Tes. Oke. Selanjutnya lagi nih masih banyak ya orang bintang 7, bintang 6, bro. Wah, penasaran jadi guys. Nah, ini gacha juga ya. Ada requit di sini kita bisa dapat S-Drake. Di game sebelah belum ada S-Drake nih kalau enggak salah, guys. Coba kah gratisan? Oh, gachanya sama ya, game-game gacha tegak. Enggak apa-apa. Nah, mukanya kayak gitu ya. Kemudian di sini, waduh, ini gacha lumayan sur ini. Tapi bagus kok. Di sini kita bisa dapat SSSR ya, ada Tis, Jinbei, terus Gorge, terus Smoke. Ini siapa sih? Ini Smoker bukan katanya. Terus siapa itu guys? Di animenya nggak ada bro. Ada S ini guys, SSSR ya. Kita coba deh. Oke, dapat itu ya, tukang kayu. Ada Modlai, ada Spirit, ada Login. Kita login guys. Nice, dapat 100.000. Oh, di sini guys 500.000-nya mungkin ya. Ada 7 ini guys. Wow, 200.000 guys. Nice. Kita dapat ini lagi. Alright. Ini udah. Sebelahnya ada 7 hari doll. Ini tempat misi-misi biasa sih. Misi biasa aja teman-teman ya. Oke, dan juga dia di kita tuh dikasih gipot-gipotnya, bahkan dikasih di tempat informasi guys. Kalau gitu kita coba aja ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 gift code, teman-teman. Apakah masih bisa? Harusnya ada ya. Gift code-nya ada di lobby-nya sendiri, ini dia. Nah, itu guys. Langsung aja masukin. Firet Arena. A-nya gede, si gede. Masuk ke email, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Huruf besar semua yang ini ya. Luffy. Kalau kalian main game ini nggak usah lihat di deskripsi guys, karena di gamenya udah ada ya. Luffy 88 4 kali. Oke, kita cek. Masuk lagi ke email. Nice. Kemudian Nami 99. Nami 99. 4 kali juga teman-teman ya. Sabar bro. Oke. Selanjutnya grup 2K. Oke, selanjutnya sampai grup 8 guys. Cuman ganti ini aja guys ya. Ininya jadi 4. Kayak gitu aja guys. Kemudian ganti 6. Ini ganti 6. Nice, ini ganti 7. Ganti 7 lagi, ganti 8. Dan itu dia gift code-nya teman-teman ya. Langsung saja kita cek dan langsung quick claim. Oke teman-teman, kita dapat 80 diamond, 8.000 gacha. Kayaknya tiket gacha deh harusnya sih. Tiket gacha 100, ini 100, ini 100, ini bintang 5 dan 80. Berarti dapat Robin juga teman-teman ya. Nice. Jadi totalnya kita dapatkan 900.000. Wow. Katanya 500.000. Oh, ini 900.000. Oke, guys. Baiklah itu dia teman-teman. Kemudian kita coba gacanya. Waduh, gacanya Super Yosumon. Kita dapat 400 bahan gacha. Kita lihat teman-teman ya. Kita lihat dulu ya apa saja kita dapatkan di sini. Ada Marcona, ada Luffy, ada Whitebeard, ada S, ada itu pedang itu ya, lupa namanya. Ada Seng, ada Barjis, ada Lailek, Zoro, Pujitora, dan lain-lainnya. Ini gamenya yang game tegak itu ya. Apakah ada Zoro Wano yang nggak mungkin kayaknya ada guys. Ini nggak mungkin kalau ada gitu. Bentar. Kemudian ada Friend Shop ini ya. Oke, ada basicnya. Basicnya ini basic. Oh, ini basic. Kalau ini ini biasanya dapat yang bagus-bagus guys. Sebelum itu, kita cek dulu guys, orang-orang dapatnya apa aja ya. Oke, bintang 11 ada Sabo. Kalau nggak salah emang GG sih yang nenek-nenek ini guys. Ada Katakuri juga ya, keren juga coy. Kita cek di hero Liberty. Oh my god,
udah keren-keren semua guys gambarnya guys. Kita lihat guys, ada Zoroano. Udah ada Lawano, baru tahu gue guys. Oh my god, kekuatannya apa aja cuy. Oh, kepanjangan kalau lihat gue ripnya, bintang 10. Ada ternyata ya. Udah ada Zoroano teman-teman ya. Oh my god, ada ini guys, Bullet. Ada Bullet, ada Oden, ada Big Mama, ada Kaido. Kaido udah apa sih? Kategori udah biasa lah. Oh, Marco udah biasa, Luffy udah biasa. Ini udah biasa, guys. Wah, ini gambarnya keren ya. Ini siapa, Cok? Ini siapa, guys? Gua baru tahu nih Kizaru. Ini siapa, guys? Gua baru tahu gua, guys. Siapa lagi ya? Siapa lagi, guys? Kayaknya ada yang baru-baru tapi nggak dikenal gitu, nggak sesuai dengan animenya guys. Wah ini keren sih, gambar ya guys ya. Ada Yamato juga teman-teman ya. Coba ada sininya. Oh my god, Zoro sama Lawano ya, Luffy Wano belum guys. Kemudian ini mengerikan sekali guys ya. Ini cara dapatnya gimana guys? Ada yang tahu nggak cara mendapatkan Lawano, Zoro Wano gitu? Tapi kayaknya nggak mungkin guys. Oke, kita coba experience gacanya guys. Dan mengupdate-nya kita coba lihat pertama kalinya. Gacanya masih sama ya. Oke, dapat ini nggak penting. Penting ini buat ini guys, ban gacha. Oke, dapat SSR Draco. Oh, lumayan sekali. Dapat lagi SS double guys, double ya. Awal-awalnya cukup mantap teman-teman. Dapat dua guys. Guys, apakah metanya di game ini guys? Komen di bawah guys ya. Meta di game ini apa guys? Lanjut lagi ya. Dapat SSR. Oke, masih santai. Masih santai. Satu, dua. Gomu-gomu no ketelingan toh. Teori gacha tanpa melihat. Oke guys, tinggal 100 dong. Oke, kita buka dulu yang ini apa ya. 1, 2, 3. SSR nggak penting. Kayaknya buat gacha sih. Buat bahan upgrade sih. Ya elah, dapatnya begitu doang ya. Nggak sesuai dengan anime. Oke, Crocodile lumayan. Crocodile. Nice, dapat Zoro. Oke teman-teman, kalau begitu kita coba saja battle-nya guys ya. Kita coba masukin siapa di sini. Oke, kita dapat ini ya, Kizaru tadi guys. SSR ada Wano. Oke, gameplaynya apakah bagus dari game New World Boyage teman-teman? Gambarnya sih bentuknya sama gitu. Zoro keren. Oh, dia nggak maju, guys. Kalau yang satu lagi kan dia maju ya, battle langsung by one. Kayak Sunny Firet, Ocean Rebellion, kayak gitu. Oh, ini dia... apa ya namanya ya? Ya, gitu. Gimana sih ngomongnya, guys, ya? Gak enak, gitu. Kayak biasa. Mengeluarkan jurus-jurus aja, nggak usah deket-deket. Ditendang, ditablok. Waduh. Ultimate dong Kizaru guys. Kita udah dapat Kizaru bro. Tinggal nyari metanya apa. Bukan gacha mungkin. Atau pilih yang duplikatnya banyak gitu ya. Sini. Oh my god. Nice. Ada ultimate-nya Zoro. Ini PNG-nya dapat dari mana ya. Oke, guys, gitu aja ya. Cukup lumayan good. Nanti gua akan main di offliner aja. Karena ini lumayan dapetnya deh guys. Dapetnya guys sampai 1 juta loh. Di sini bahkan dibilang cuma 500 ribu. Gue udah dapet 900 guys. Padahal gak dipromosi ya. Dapet di Andros guys. Oke guys, gitu aja. Terima kasih udah nonton sampai habis. Mungkin kita akan lihat dari pool penyimpanan game ini teman-teman ya. Oke, let's go. Oke guys, dan pool penyimpanan game ini sekitar 1,16 giga saja. Terima kasih udah nonton sampai habis. Bye-bye.